Halo, berjumpa lagi dengan tutorial singkat. Kali ini temanya adalah cara menghapus case di HP Samsung, khususnya di HP Samsung tipe A51. Oke, langsung aja, ini cara singkatnya yang biasa saya lakukan kalau mau menghapus file-file case di aplikasi. Yang pertama, tentukan dulu aplikasinya yang mau dihapus memori case-nya. Misalkan di akun Gojek ini ya. Kalian tinggal tekan aja. Nah, seperti ini dan pilih info aplikasi. Nah, otomatis nanti akan keluar menu-menu seperti ini. Dan kita pilih penyimpanan. Nah, di sini bisa terlihat data-datanya, aplikasi data memori total. Dan si file case itu sama dengan file memori, bisa kita hapus di sini sebelah kanan ini, tinggal diklik aja hapus memori. Tapi jangan menghapus data sebelah kirinya, karena kalau menghapus data itu sama dengan menghapus data akun yang ada di aplikasi tersebut. Jadi kalian harus login lagi dan lain sebagainya. Oke, itu aja ya cara singkat saya menghapus case di HP Samsung, khususnya di HP Samsung A51. Terima kasih sudah menonton dan saksikan tutorial singkat berikutnya.